Ayo. Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Layar Ireng. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, selamat malam, berjumpa kembali bersama kami sahabat Layar Ireng. Kali ini kami berada di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, tepatnya di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang beralamatkan di Jalan Pahlawan, Kajen, Pekalongan. Kenapa saya berada di sini? Karena kami dan rekan-rekan akan mewawancarai saudara Ani yang pernah diganggu oleh Kunti Merah. Ya, seperti apa kelanjutan dari wawancara ini? Selalu ikuti channel kami di Layar Ireng dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe Anda itu mempengaruhi dari kami untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan menarik. Ya, sekian, ikuti terus sahabat Layar Ireng. Menunggu cukup lama, akhirnya saudara Ani telah menyelesaikan kesibukannya, dan untuk itu kami dari tim Layar Ireng akan bertanya jawab kepada saudara Ani. Ayo langsung saja. Pada saudara Ani, langsung saja saya mau bertanya, itu awalnya itu kenapa Mbak kok bisa Kunti Merah itu mengikuti jenengan? Itu selama berapa hari atau berapa bulan, Mbak? Jadi Kunti itu sudah bertahun-tahun. Nah, besarnya nanti itu sudah 3 tahun lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku sampai harus nunggu 10 menit gitu.
Gelem. Ora gelem kan? Yo. Lah karo sapa? Ora iso, bocah iki temen ora iso. Nek kowe bocah iki dijaluk, kowe kudu mati. Gelem. Kowe kudu mati. Ora iso, ora iso. Siapa tu makan sama makan? Ya? Kau ini so ngawat ngawati kuat tu, ya? Tetap ikut daiki ya? Betul ya? Betul ya? Nanti kalau betul kita jurus pro, belum? Ya, tak jurus pro kau ya? Tak peksa ya, betul ya? Oh, raiso, tinggal motor terus jawab. Tinggal mati terus jawab, kue. Betul kue. Berarti, ti? Wes, dari mana kue tak bakar nanti mah jadi demi gelem. Ayo melu, melu. Gelem ora? Ora, gelem ora? Kau ni ora gelem, kue tak bakar karo gula geni. Karo gula geni kita pakai ni kue. Tapi jadi terus jawab, kue mesti mati. Tak coba ya, kau ni rapat coyo. Norfaseha itu salah satu mahasiswa saya yang pada saat kuliah sering tertunduk, dan ketika bersalaman dengan saya merasakan ada sebuah energi jahat yang melingkupi dirinya, yaitu berupa kunti merah. Kemudian saya tanyakan, "Dok, kamu diikuti oleh makhluk kayak gini ini apa ngerti atau enggak?" Ternyata justru dia sudah 2 tahun dan dia mengetahui itu. Sudah mencoba, orang tuanya berikhtiar kemana-mana, tapi ya itu sembuh kumat ya. Biasanya kunti merah karakternya ganas dan cenderung mencelakakan korbannya. Jadi bukan kemudian dia membunuh, tidak, tapi dengan tipu dayanya dia akan memperdaya sehingga akan jatuh korban. Nah, kunti merah tersebut bernama Suyati ya, yang mengambil nama seorang korban di jembatan Somal yang terlindas truk, wajahnya hancur. Jadi kemudian jin perempuan yang sosok perempuan merah itu kemudian menyerupai wajah Suyati dan ikut di tubuh Ani melalui sebuah kecelakaan di kolam renang. Praktis 2 tahun baru setelah dia lulus SMA dan menjadi mahasiswa saya, di awal-awal semester ketahuan, kemudian datang pada saya berikan terapi ringan dulu. Ternyata efeknya
Dua hari kemudian tangan dan kakinya semua melepuh. Nah, akhirnya kita berinisiatif untuk eksekusi, menangkap Suyati, dan alhamdulillah dibantu saudara-saudara saya, Mas Ferry Purwoko atau Ki Purwonoboyo dan Pak Ustadz Taroji, alhamdulillah Suyati berhasil ditangani dan Ani sembuh sampai sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami untuk sedulur-sedulur yang ingin berikhtiar ketika mendapat masalah yang serupa, insya Allah kita akan bantu sekuat mungkin dan semaksimal mungkin, karena kami hanyalah menjadi perantaran bagi kesembuhan, karena kesembuhan sesungguhnya semuanya datang dari Allah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan vlog kali ini.